Saya sebagai Rektor ISI Surakarta mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai di lingkungan ISI Surakarta yang telah mendonasikan sebagian pendapatannya untuk disumbangkan kepada para mahasiswa yang masih berada di Solo. Kegiatan ini sebagai wujud dari keprihatinan dan kepedulian ISI Surakarta terkait dengan pandemi COVID-19. Bantuan ini berupa uang tunai, masker, serta juga vitamin untuk menjaga kesehatan mereka. Saya berdoa apa yang telah disumbangkan oleh para PNS mendapat balasan yang setimpal, dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh mahasiswa.